Mewarisi kesenian secara turun-temurun. Itulah kunci sebenar penghasilan kraf tangan yang bermutu tinggi. Justru, bagi memastikan warisan itu tidak ditelan zaman, seorang masyarakat Iban yang kini menetap di Johor meneruskan legasi pembuatan kraf. Nur Azizah Rahman meninjau pembuatan kraf tangan masyarakat Bumi Kenyalang itu. Kraf tangan melambangkan budaya dan nilai tradisional masyarakat sesuatu kaum. Jadi tidak hairanlah produk yang menarik dan unik memerlukan kesabaran tinggi selain pembuatan yang teliti. Prama Jumbang memaklumkan beliau merupakan generasi kedua mewarisi seni anyaman daripada orang tuanya. Curi buat. Memang saya curi-curi, saya belajar-belajar sudah tu saya pandai. Sudah tu lama saya tidak belajar sampai beberapa tahun lepas baru saya buat macam ini lagi. Ya, harap-harap generasi yang akan datang kan boleh membuat ini. Nah, takut nanti kalau dia orang tidak belajar kan, memang dia macam tu pupus. Dia orang nanti tidak tahu apa tu adat istiadat orang Iban buat macam ini. Itu harusnya budak-budak sekarang kan harus diorang belajar. Beliau mampu menghasilkan sekurang-kurangnya 5 hingga 10 beg sehari dan promosi jualannya dibuat melalui platform media sosial. Jika tidak dikekalkan dan diturunkan ilmu, sudah pasti kraf tangan seumpama ini akan lenyap dalam arus pemodenan. Okey, yang macam ni, yang ini adalah mak saya buat. Pada masa yang sama kita orang ada tolong jugalah. Okey, memang tak sepenuhnya kita buat, tapi kita macam tolong dia sikit-sikit macam ni. Jadi benda ni memang 100% buatan tangan ataupun belajar lagi, belajar daripada mak ataupun nenek. Sebab benda ni adalah kita orang punya adat ataupun keturunan. Jadi memang saya menggalakkan budak-budak zaman sekarang ataupun remaja zaman sekarang ni, dia orang macam lebih berminat lagi untuk mendalami benda seperti ini. Dalam usaha merancangkan lagi industri kraf, Kompleks Kraf Johor turut membantu mempromosi secara dalam talian di peringkat domestik mahupun antarabangsa. Bahan utama untuk produk kraf tangan masyarakat Iban ini dihasilkan daripada sumber tanah, sumber hutan dan juga serta bahan besi serta logam. Dan kalau kita tengok beg ini dihasilkan dari tali anyaman ini, dan tali anyaman ini dihasilkan dari bahan kitar semula. Jadi keunikan kraf tangan masyarakat Iban juga terletak pada pembuatan yang kesemuanya buatan tangan, yang unik pada segi rupa, bentuk, corak, warna serta ketelitian hasil tangannya. Nur Azizah Rahman, RTM.